Selamat sore ibu-ibu yang dikasih Tuhan, Shalom. Kita jumpa lagi dalam ibadah online Komisi Wanita pada sore hari ini. Mari kita bersaat teduh dan menyiapkan hati kita sebelum kita mulai ibadah kita. Amin. Sungguh besar kasih setia Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Walaupun saat ini kita semua masih dalam kondisi yang sulit, tetapi kita tetap bersyukur kalau kita mengingat akan setiap detik kehidupan kita dan saat ini kita masih ada, itu semua karena berkat dan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Hanya satu kata yang bisa kita ucapkan, yaitu terima kasih Tuhan. Kita nyanyikan lagu Terima Kasih Tuhan. Kita akan memulai ibadah kita hari ini. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan pada sore hari ini kami semua diberikan kesempatan untuk boleh bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Terima kasih untuk semua kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk kesehatan dan semua berkat yang Kau berikan bagi kami. Layakkan kami untuk boleh mengikuti ibadah ini dengan baik. Kami menyerahkan jalannya ibadah dari awal hingga akhir ke dalam tangan-Mu. Biarlah firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Andi dapat menjadi berkat bagi kami semua. Dan firman-Mu itu dapat kami taruh dalam hati kami, kami lakukan dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah ibadah ini boleh berkenan dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Minggu ini kita telah memasuki Minggu Prapaskah yang kedua. Kita ingat akan pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib.
Dia telah menebus segala dosa kita dengan darah yang mahal, yaitu darahnya sendiri. Karena itu, mari kita hidup benar dan berkenan kepada Tuhan. Dan kita mau hidup seperti yang Tuhan ingini. Kita nyanyikan lagu Seperti Yang Kau Ingini. Bukan dengan barang yang fana, kau membayar dosa. Dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak, kau menebus diriku, tapi oleh segenap kasih dan pengorbanan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Andi dengan tema Hambatan Pertumbuhan Rohani. Mari kita siapkan hati kita nyanyikan lagu Firman-Mu. Kiranya firman-Nya dapat kita taruh dalam hati kita dan kita lakukan dalam kehidupan kita.
Mari kita berdoa sebelum kita membaca firman Tuhan. Bapa kami yang di surga, kami akan membaca firman-Mu. Berkatilah pembacaan firman Tuhan dan hamba-Mu yang akan menyampaikan Tuhan urapi. Biarlah pelayanan firman Tuhan menjadi berkat bagi ibu-ibu pada sore hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Selamat sore ibu-ibu yang dikasihi Tuhan. Saya mengajak kita membuka satu bagian firman Tuhan dari 1 Korintus pasal yang ketiga ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. 1 Korintus pasal yang ketiga ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat. Saya akan bacakan, demikian bunyi firman Tuhan. Dan aku, saudara-saudara, pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Susulah yang kuberikan kepadamu bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya, karena kamu masih manusia duniawi. Sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Karena jika yang seorang berkata aku dari golongan Paulus dan yang lain berkata aku dari golongan Apolos, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi yang bukan rohani? Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tema khotbah kita pada hari ini adalah hambatan pertumbuhan rohani. Setiap kita akan senang kalau kita melihat seorang anak kecil ataupun kita mendapatkan seorang anak. Anak-anak itu begitu lucu, manis, menggemaskan. Soalnya demikian pula gereja kalau mendapatkan banyak orang-orang yang dibaptis, yaitu mendapatkan bayi-bayi rohani, kita semua senang dan bersuka cita. Betul tidak? Tetapi bagaimana kalau bayi-bayi itu tidak bertumbuh besar dan dewasa, tetap aja seorang bayi? Tentu kita tidak lagi senang, betul tidak? Tahun bertambah, seharusnya dia bertambah besar fisiknya, bertambah dewasa sikap dan karakternya. Tetapi ini tetap menjadi anak-anak. Kita tentu susah hati. Demikian juga dengan orang-orang yang dibaptis. Mereka adalah bayi-bayi rohani, tetapi tahun demi tahun mereka tidak bertumbuh menjadi dewasa. Mereka tetap bayi-bayi rohani yang tidak dewasa dalam iman. Karakter dan sikap hidupnya tidak berubah. Pasti akan banyak masalah di gereja tersebut, karena mereka semua adalah anak-anak. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, ada masanya bayi-bayi itu menjadi bayi yang membutuhkan perhatian, kesabaran, dan perawatan. Tetapi ada masanya di mana bayi-bayi itu harus bertumbuh menjadi dewasa, yang tidak lagi harus diperhatikan, tetapi justru memperhatikan orang lain. Bacaan kita pada hari ini bicara tentang bayi-bayi rohani jemaat Korintus yang menimbulkan masalah di gereja. Saudara, kita akan melihat ciri-ciri ketidakdewasaan rohani yang digambarkan oleh jemaat-jemaat Korintus itu. Soalnya kalau kita memperhatikan bacaan itu, maka kita akan menemukan bahwa jemaat di Korintus itu tidak dapat mencerna makanan keras. Ya, ini mereka tidak terbiasa belajar firman Tuhan dengan tekun. Ingin khotbah yang mudah-mudah saja. Tidak terbiasa dengan khotbah yang keras, yang mengajak kita berpikir. Padahal ini sesuatu yang penting untuk pertumbuhan rohani. Lalu kalau kita melihat jemaat di Korintus, kita juga akan menemukan sebuah gambaran di mana ada iri hati, perselisihan dan pertengkaran. Adanya ketidakdewasaan yang digambarkan di dalam jemaat Korintus dengan adanya iri hati, adanya perselisihan dan pertengkaran di dalam jemaat.
Lalu di dalam jemaat itu juga terpecah-pecah. Ada pengidolaan kepada beberapa pemimpin. Bukan Kristus yang menjadi idola mereka, junjungan mereka. Dikatakan ada yang pendukung Apolos, pro Paulus, Petrus, dan sebagainya. Terjadi kelompok-kelompok. Ibu-ibu yang dikasih Tuhan, kita mengikut Kristus, bukan mengikut semata-mata pemimpin kita. Kagum dan hormat dengan salah seorang hamba Tuhan ataupun pendeta itu oke. Tetapi jangan sampai pengidolaan terhadap pemimpin rohani membuat gereja terpecah-pecah. Saudara, kalau kita melihat akan jemaat Korintus yang tidak bertumbuh dewasa ini, maka hal-hal apakah yang seringkali menyebabkan orang itu tidak bertumbuh menjadi dewasa? Saudara, orang tidak mau bertumbuh menjadi dewasa adalah kalau dia yang pertama tidak mau belajar dan diajar. Bagaimana konsep-konsep nilai dan cara pandang kita itu harus diganti dengan konsep dan cara pandang firman Tuhan. Bukan konsep nilai dan cara pandang di dunia. Saudara, kalau kita mau mengubah sebuah negara, maka yang harus dimajukan adalah pendidikan sekolah. Kenapa negara-negara maju mendahulukan pendidikan-pendidikan bagi warga negaranya? Karena itu akan mengubah cara pandang, mengubah cara pikir, yang akhirnya akan mengubah pola hidup. Jadi saudara, orang itu tidak bertumbuh menjadi dewasa kalau dia tidak mau belajar dan tidak mau diajar. Orang tidak mau bertumbuh dewasa juga kalau dia tidak mau dilatih dan dibentuk. Selama dia tidak mau dilatih dan dibentuk, maka dia tidak bertumbuh dewasa. Saudara, pertumbuhan itu terjadi melalui sebuah latihan. Kita harus terus-menerus melatih hidup kita untuk melakukan firman Tuhan. Latihan membuat dewasa. Kedewasaan juga terjadi melalui sebuah pembentukan, sebuah ujian. Dan biasanya itu melalui kesulitan-kesulitan, melalui masalah-masalah yang memunculkan penderitaan. Jadi, orang tidak bertumbuh dewasa kalau dia tidak mau dilatih, kalau dia tidak mau menerima untuk dirinya dibentuk. Lalu ada juga, saudara, yang membuat seseorang itu tidak dewasa adalah kebiasaan-kebiasaan bodoh yang menghambat pertumbuhan rohani. Kalau kita melihat Alkitab, ada kebodohan-kebodohan yang dilakukan oleh tokoh-tokoh Alkitab yang menghancurkan hidup mereka, menghancurkan hubungan mereka dengan Tuhan. Saya teringat akan Hawa. Kebodohannya memakan buah pengetahuan baik dan buruk berakibat fatal. Betul tidak? Dia diusir dari Taman Eden. Lalu Kain. Kebodohan Kain, dia tidak menghiraukan peringatan Tuhan tentang amarah. Ia dikuasai kemarahan dan membunuh Habel. Ini menghancurkan hidupnya. Dan yang terakhir, saudara, saudara bisa bikin list lagi yang panjang. Mereka-mereka yang mengalami kebodohan. Yaitu Petrus. Petrus dengan bodohnya, dengan sombongnya, dia berkata bahwa dia akan mati buat Tuhan. Terlalu cepat ngomong. Yang berakibat, saudara, Tuhan katakan, kau akan menyangkal aku 3 kali. Saudara, kebiasaan-kebiasaan yang bodoh dapat menghambat pertumbuhan rohani. Kebiasaan-kebiasaan yang bodoh menghancurkan hubungan kita dengan Tuhan. Saudara, di akhir khotbah ini saya mau men-sharingkan dari buku 10 kebodohan yang dilakukan orang Kristen yang dapat menghambat pertumbuhan kedewasaan kita. Kebodohan yang pertama, saudara, yang menjadi penghambat, yaitu apa? Orang-orang Kristen mengabaikan kehidupan batin, kehidupan rohani dengan Kristus dan mengutamakan penampilan luar. Kita ingin dilihat tampilan luar kita sebagai pengikut Kristus. Tetapi kita tidak memperhatikan bagaimanakah sesungguhnya kehidupan batin kita, hubungan kita dengan Kristus. Kita mengutamakan yang tampil di luar. Ritual-ritual keagamaan kita, ya, kegiatan-kegiatan gereja kita. Tetapi bagaimanakah
hubungan rohani kita dengan Tuhan. Saudara, ini kebodohan yang pertama. Kebodohan yang kedua, saudara, buku ini mengatakan adalah orang-orang Kristen mencoba berhasil dalam kehidupan rohaninya dengan memisahkan diri dari tubuh Kristus, yaitu jemaat Tuhan. Kadangkala kita menjumpai banyak orang yang merasa kecewa dan pahit dengan gereja. Betul tidak? Mereka marah dengan gereja, mereka keluar dan pindah ke gereja lain. Apakah mereka menemukan gereja yang sempurna, yang sesuai dengan keinginan mereka? Tidak, saudara. Ternyata di gereja yang lain juga mereka menjumpai hal yang sama, yang mengecewakan. Tapi mungkin masalahnya berbeda. Lalu pindah lagi ke gereja yang lain, sama juga. Dan akhirnya mereka memutuskan tidak mau lagi ke gereja. Yang penting saya berhubungan pribadi dengan Tuhan. Saudara, kita sendiri tidak bisa, saudara, menumbuhkan rohani. Kita sendiri tidak bisa bertumbuh rohaninya dengan baik tanpa jemaat Tuhan, tanpa orang lain. Kita bertumbuh di dalam komunitas anak-anak Tuhan. Saudara, kebodohan yang ketiga, yaitu orang-orang percaya gagal mengintegrasikan Kristus dalam setiap segi kehidupan mereka. Ini, saudara, ini menjadi faktor penghambat rohani kita. Kebodohan. Saudara, kita hidup di dalam dua kepribadian. Pribadi anak Tuhan di gereja dengan pribadi anak-anak dunia di luar gereja. Kita menjadi dua orang yang berbeda, saudara. Saudara, ini tidak akan bisa menumbuh dewasakan kehidupan rohani kita. Jadi kalau kita beranggapan bahwa ini sesuatu yang wajar, kalau di gereja saya menjadi anak Tuhan, kalau di luar gereja, sikap hidup kita sama dengan orang-orang dunia. Ini kebodohan yang ketiga. Sudah kebodohan yang keempat. Orang-orang Kristen meremehkan pengaruh dari luar terhadap pertumbuhan mereka dalam kasih karunia. Terkadang orang-orang Kristen menganggap sepele dampak daripada pergaulan. Padahal firman Tuhan dengan sangat jelas memperingatkan akan bahaya pergaulan yang buruk ini. 1 Korintus pasal 15 ayat 33 berkata, "Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik." Nanti saudara juga bisa melihat dari Amsal 4 ayat 14, Amsal 22 ayat 44, Amsal 22 ayat 24 sampai 25. Semua mengingatkan kita, pergaulan yang buruk dapat merusak hidup kita. Jadi jangan anggap sepele dampak daripada pengaruh pergaulan kita yang tidak benar. Saudara, kebodohan yang kelima yang dikatakan oleh penulis buku ini. Orang-orang percaya tidak mengutamakan hal yang utama. Saudara, apa yang paling utama dalam hidup kita? Yaitu seharusnya adalah Injil Kristus, di mana kita hidup dan bertumbuh di dalamnya. Tetapi kita anak Tuhan lebih mengutamakan hal yang lain. Kita ribut dan ditarik oleh hal-hal yang bukan utama dalam kehidupan rohani kita. Sehingga kita gagal untuk menaruh prioritas, untuk memfokuskan kepada hal yang penting, yaitu Injil Kristus, di mana kita hidup dan bertumbuh di dalamnya. Kebodohan yang keenam. Apa, saudara? Orang-orang Kristen hanya menerima terus-menerus, tetapi sedikit atau sama sekali tidak memberi. Kita seringkali berpikir, aduh, tidak mau dilibatkan melayani, berbagi dengan orang lain. Kita berpikir lebih enak jadi jemaat daripada jadi pengurus komisi wanita. Betul tidak? Apalagi menjadi majelis. Saudara, saudara salah. Ketika saudara memberi hidup saudara, saudara berbagi bagi orang lain, saudara melayani orang lain, justru di situ saudara bertumbuh menjadi dewasa. Kalau saudara terus-menerus hanya menerima, terus-menerus hanya dilayani, maka saudara tidak akan bertumbuh dewasa. Saudara tahu laut mati? Kenapa disebut laut mati? Karena dia terus-menerus menerima aliran dari berbagai sungai, saudara, tanpa ada saluran pembuangannya.
dia menerima terus-menerus sehingga kandungan garamnya sangat tinggi sekali. Dan itu disebut laut mati. Saudara menjadi laut mati kalau saudara hanya menerima, menerima, dan menerima tanpa pernah mau berbagi dengan orang lain, melayani orang lain, dan menjadi berkat bagi orang lain. Kebodohan yang ketujuh. Nah, ini seringkali kita alami, saudara. Yaitu apa? Orang-orang Kristen hidup oleh perasaan, bukan oleh iman. Betul tidak? Kadang jemaat suka berkata, kerohanian saya sedang kering. Seseorang berkata, sepertinya Tuhan itu jauh dari saya. Soalnya perasaan itu bisa up and down, naik turun. Kalau kondisi baik, kalau kondisi buruk, saudara, perasaan kita itu bisa naik turun. Dia kayak roller coaster, saudara, yang naik ke atas, turun ke bawah, lalu naik ke atas, turun ke bawah. Saudara, kerohanian kita, iman percaya kita, Tuhan itu tidak berubah, saudara. Tuhan tetap setia kepada kita, saudara. Hanya memang perasaan kita itu, saudara, yang kadang Tuhan dekat, kadang Tuhan jauh. Apakah betul seperti itu? Tidak. Tuhan itu tetap setia, Tuhan itu tetap menyertai kita. Karena itu, saudara, hidup itu tidak boleh dipimpin oleh perasaan. Hidup itu harus dipimpin oleh kebenaran terhadap firman Tuhan. Itu yang harus mendasari akan segala pikiran kita, perasaan kita, dan emosi kita. Ya. Kebodohan yang ke-8. Orang-orang Kristen membiarkan kekecewaan dan tragedi membuat mereka pahit hati, bukan membuat lebih baik. Dalam hidup ini seringkali kita mengalami pengalaman-pengalaman hidup yang pahit. Membuat kita kecewa, saudara. Membuat kita marah, sakit hati. Nah, bagaimanakah kita meresponinya, memaknainya? Apakah itu membuat kita semakin pahit hati dan tenggelam dalam kekecewaan? Ataukah kita melihat dari sisi yang lain? Bahwa ini Tuhan sedang membentuk kita. Sedang melatih kita untuk menjadi lebih baik dan menjadi lebih dewasa. Saudara akan menjadi orang yang bodoh. Orang yang terhambat pertumbuhan rohaninya. Kalau terus-menerus membiarkan diri saudara tenggelam dalam kekecewaan. Dalam sakit hati. Dalam kepahitan. Terhadap tragedi-tragedi. Terhadap masalah-masalah yang menimpa saudara. Ya, jadi ingat. Ya, jangan biarkan kekecewaan, pahit hati, dan sakit hati membuat kita terus berada di bawah. Saudara, kebodohan yang ke-9. Orang-orang Kristen tidak membereskan dosa dengan cepat dan menyeluruh. Kita anggap sepele hal itu, saudara. Dan itu akan menggulung kita. Membuat kita tidak menyadari bahwa lama-kelamaan dia menguasai kita dan dia akan menghancurkan kita. Bermula dari hal yang dosa yang kita anggap kecil. Ya, jadi orang-orang Kristen harus membereskan dosa dengan cepat dan menyeluruh. Jangan dibiarkan. Saudara, ada cerita yang mengilustrasikan hal ini. Pesawat jet DC-10 terjatuh tidak lama sesudah lepas landas. Semua penumpangnya tewas dalam kecelakaan itu, hampir 200 orang. Saudara, tahu tidak masalahnya apa? Penyelidik menemukan bahwa mesin sebelah kanan lepas pada waktu pesawat itu naik. Mereka menemukan bahwa ada satu baut yang fungsinya mengamankan penempatan mesin itu pada sayap pesawat telah hilang. Benda kecil, ya, baut yang harganya kurang dari 10.000 menjadi penyebab kecelakaan. Hanya karena hilang satu baut yang kecil, jatuhlah pesawat itu 200 jiwa melayang. Karena hal kecil, saudara. Orang-orang Kristen, jika tidak membereskan dosa dengan cepat dan menyeluruh, maka ini akan menjadi penghambat kehidupan rohaninya. Inilah sebuah kebodohan yang kita lakukan. Kebodohan yang ke-10, yang terakhir. Orang-orang Kristen tidak menerima kasih karunia yang tak terbatas dan pengampunan yang sempurna dari Tuhan. Ini dia, saudara.
Tuhan berkali-kali berkata dan menjamin bahwa pengampunan Tuhan sempurna. Ketika Tuhan mengampuni, Tuhan tidak mengingat-ingat lagi. Ketika Tuhan mengampuni, maka betul-betul menghapuskan semua kesalahan kita yang telah kita akui dengan penuh penyesalan. Tetapi bagaimana dengan diri kita, saudara? Saudara, kita sudah minta ampun sama Tuhan, tetapi kita tetap merasa bersalah. Kita tetap merasa Tuhan belum mengampuni kita. Saudara, kita terus hidup di dalam perasaan bersalah. Padahal janji-janji firman Tuhan sangat jelas dan banyak sekali yang berbicara tentang jaminan pengampunan ini. Kalau kita tidak menerima pengampunan dosa ini, selamanya kita tidak akan bisa keluar dari rasa bersalah. Kita tidak akan bertumbuh dan kita juga tidak bisa mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bayi-bayi itu lucu dan menggemaskan. Tetapi dia tidak lucu lagi kalau dia tidak bertumbuh dewasa. Ada waktunya menjadi bayi dan ada waktunya dia menjadi orang-orang yang dewasa. Demikian pula dengan kita. Ada waktunya pada pertama kali kita dibaptis, kita adalah bayi-bayi rohani. Tetapi ada waktunya di mana kita harus bertumbuh dan belajar. Janganlah kita hidup seperti orang-orang yang bodoh, yang tidak bijaksana. Seperti yang tadi saya sudah katakan. Ada banyak cara-cara hidup yang justru menghambat pertumbuhan rohani kita. Kiranya kita jangan menjadi seperti jemaat di Korintus yang tidak bertumbuh dewasa. Ada pertengkaran, ada iri hati. Tidak mau belajar mencerna firman Tuhan. Terjadi perpecahan di dalam jemaat oleh karena pengidolaan kepada para pemimpin mereka. Kiranya Tuhan memberkati ibu-ibu Komisi Wanita GKI Kanaan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sudah membaca firman-Mu. Kami juga sudah berefleksi daripada firman-Mu. Biarlah kami boleh bertumbuh dewasa menjadi anak-anak Tuhan. Kami tidak terus menjadi bayi-bayi rohani. Ajarkan kami, ingatkan kami Tuhan untuk mau belajar. Ajarkan kami Tuhan untuk mau dilatih dan dibentuk. Dan juga ajarkan kami untuk hidup bijaksana. Jangan hidup seperti orang yang bodoh. Terima kasih Tuhan untuk pelayanan firman Tuhan pada sore hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan. Kiranya firman Tuhan ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Kita belajar untuk meninggalkan dosa-dosa kita dan hidup semakin berkenan kepada Tuhan. Segala hambatan dan masalah dalam hidup kita, kita mohon Tuhan yang menolong kita dan memimpin hidup kita. Saat ini kita akan menaikkan beberapa pokok doa syafaat. Yang pertama, kita mau berdoa untuk saudara-saudari kita yang dalam kondisi lemah tubuh dan juga untuk keluarga yang berduka. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, saat ini kami berdoa untuk saudara-saudari kami yang dalam kondisi lemah tubuh. Engkau tahu satu persatu mereka, kiranya Tuhan yang menolong, menjamah dan melawat mereka. Dalam kondisi lemah tubuh ya Bapa, kiranya Tuhan yang menguatkan dan memimpin mereka dalam menjalani perawatan dokter melalui obat-obatan. Kami terus memohon belas kasihan Tuhan untuk mereka satu persatu. Khususnya untuk keluarga yang merawatnya, Tuhan juga berikan kesabaran dalam mereka menjaga dan merawat anggota keluarganya yang sakit. Tuhan, kami juga menyerahkan untuk keluarga yang berduka, keluarga Kim Hwa yang mamanya Tuhan sudah panggil ke rumah Bapa di surga. Kami berdoa kiranya keluarga diberikan kekuatan dan penghiburan dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon. Amin. Yang kedua, kita mau berdoa untuk masa depan Komisi Wanita di gereja kita, khususnya yang ada di Kanaan maupun yang ada di Fikamas.
Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, saat ini kami juga berdoa untuk masa depan komisi wanita di gereja kami, baik yang ada di Kanaan maupun yang ada di Fikamas. Kami terus berdoa biarlah setiap wanita yang tergabung dalam komisi wanita, Tuhan tolong mereka boleh terus bertumbuh dalam iman. Tuhan yang memimpin kehidupan mereka satu persatu. Kami juga menyerahkan setiap pengurus yang ada di komisi wanita, Tuhan berikan hikmat, Tuhan berikan kemampuan, kesehatian, kekompakan dalam mereka melayani Tuhan. Biarlah pelayanan mereka bisa menjadi berkat melalui program-program yang sudah direncanakan Tuhan yang pakai mereka, ya Bapa. Juga kami berdoa untuk paduan suara, kiranya mereka juga boleh melayani Tuhan melalui suara-suara yang mereka nyanyikan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon. Amin. Yang ketiga dan terakhir, kita berdoa untuk bangsa dan negara kita Indonesia di tengah pandemi ini. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, saat ini kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Saat ini kami masih mengalami masa pandemi COVID-19. Tidak mudah, tetapi kami memohon kiranya Tuhan yang menolong pemerintah kami boleh menangani pandemi ini dengan baik. Kami khususnya berdoa untuk Pak Jokowi dan kabinetnya, dan untuk kepala-kepala daerah, Tuhan juga berikan hikmat bijaksana dalam mereka menangani masalah-masalah yang ada, baik masalah ekonomi, masalah politik, masalah bencana alam. Tuhan berikan hikmat dan kemampuan sehingga mereka dapat menangani semua ini dengan baik. Kami juga berdoa ya Bapa untuk vaksin yang sudah disiapkan dan sudah mulai digunakan kepada tenaga-tenaga medis dan juga kepada masyarakat, dan akan disebarkan ke daerah-daerah. Tuhan pakai sehingga vaksin ini bermanfaat bagi masyarakat. Dan khususnya untuk masyarakat, Tuhan terus berikan mereka kemampuan untuk boleh mematuhi protokol kesehatan. Kami menyerahkan supaya negara kami boleh terbebas daripada COVID-19 dan juga negara-negara yang lain. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon. Tuhan, inilah pokok-pokok doa syafaat kami. Tuhan kabulkan sesuai dengan waktunya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sore ini kita juga akan menghafal ayat yang diambil dari Filipi pasal 1 ayat 29. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Demikian bunyi ayat hafalan kita pada sore ini. Kiranya ayat ini dapat menguatkan kita semua. Sekarang kita akan menyanyikan sebuah lagu yang merupakan tekad kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita mau semakin mengasihi Tuhan. Kita mau hidup sesuai dengan rencananya. Mari kita nyanyikan lagu Ku Mau Cinta Yesus Selamanya. Oh,
Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun pada silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Bapa, kita akan menutup ibadah kita pada hari ini. Kita akan menaikkan doa Bapa Kami. Setelah itu kita nyanyikan lagu Bapa Terima Kasih. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Demikianlah ibadah kita pada sore hari ini. Ayo tetap semangat ya, terus bersandar kepada Tuhan, dan kita harus terus punya hati yang bersyukur, hati yang penuh sukacita, dan terus memandang kepada Tuhan. Kita yakin bahwa kasih Tuhan kepada kita tidak pernah berakhir. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa. Thank you.